Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri serta sopirnya Zen digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Dalam persidangan, Majelis Hakim menegur terdakwa sebab datang terlambat 2,5 jam dari jadwal yang ditentukan. Kuasa hukum terdakwa menjelaskan Nia dan Ardi telat karena diare. Ketiganya didakwa melanggar pasal 127 Undang-Undang Narkotika Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Mereka juga harus menjalani rehabilitasi selama 3 bulan karena didiagnosa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat mengonsumsi sabu.